Saudara Lun, masyarakat Aceh masih memadati imigrasi, termasuk yang kantor di Melabuh, Aceh Barat, untuk mengurus paspor. Pantauan SerambiTV.com pada Senin 14 Januari, warga dari sejumlah kabupaten di barat selatan Aceh memadati kantor imigrasi Melabuh dari berbagai kalangan. Mereka mengaku paspor yang diurus di kantor imigrasi untuk keperluan umrah, perjalanan berobat ke luar negeri, serta keperluan ke Jakarta terbang melalui jalur internasional Kuala Lumpur, Malaysia, guna mensiasati harga tiket pesawat di Indonesia yang mengalami kenaikan. Pelayanan paspor di kantor imigrasi kelas 2 Melabuh memang di bulan November dan Desember itu ada peningkatan. Kita tidak mengerti apakah peningkatan itu memang karena pengaruh dari harga tiket. Harga tiket yang mahal. Mungkin ada seperti itu. Karena memang kita ketahui sebagaimana viral di media, tentunya dengan harga tiket mahal, kita ketahui bahwa masyarakat ini kan ingin mudah, gampang, dan murah tentunya. Tentu ada pilihan, apalagi dengan mudahnya para masyarakat ini mengakses daripada harga tiket dan segala macam. Mungkin juga dari pengaruh daripada gampang dan mudahnya sekarang masyarakat untuk membuat paspor. Karena memang kita ketahui masyarakat sekarang bahwa paspor itu kan begitu banyak kegunaannya. Selain bisa dipergunakan untuk transit di luar negeri, tentunya kegunaannya ini kan ada maksud tujuan umroh, ibadah, ya kan, untuk berobat dan maksud pribadi karena menghindari ya, karena ini juga kan saya sering ke Jakarta juga kan, sambil menghindari karena harga tiket yang melonjak naik. Katanya hari ini ada 60% turun, itu menurut abang bagaimana? Itu menurut saya bagus sih, karena kalau kita lihat dari perekonomian masyarakat kan, apalagi kita kan di wilayah Indonesia paling ujung bagian barat. Kalau harga tiket di atas 2 juta mungkin bagi yang sudah berpenghasilan di atas rata-rata itu wajar-wajar saya. Bagaimana dengan masyarakat yang harga masih ekonomi rendah ya? Tapi murah ya kalau saya transit ke Malaysia dulu baru ke Jakarta. Ya itu kalau kita lihat di Traveloka, tiket.com pun murah karena jauh perbedaannya. Makanya kita pakai paspor lewat transit ke luar negeri dulu ya. Ini rencana mau kemana bang? Saya rencana dalam 2 bulan ke depan sih mau ke Jakarta dulu kan, ada keperluan. Sama mungkin bulan ini mau keluar juga ya, luar negeri. Meski harga tiket dilaporkan mulai turun, namun warga Aceh tetap ramai-ramai membuat paspor. Warga juga berharap harga bisa kembali normal. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi on TV.